بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. الحمد لله di siang ini kita kembali duduk untuk Tolakul Ilmi, dan surat yang kita akan bahas di siang ini, kita akan membahas surah Al-Fajr, suratul Fajr. Suratul Fajr ini secara tertib Al-Quran, maka dia masuk pada surat yang ke-89, memiliki 30 ayat, kemudian 139 kalimat dan 573 huruf. Dan dalam suratul Fajr tidak ada ayat sajdah, dan sepakat suratul Fajr turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias Makkiyah bukan Madaniyah. Adapun tentang keutamaan suratul Fajr, tidak ada secara khusus menjelaskan tentang keutamaan. Akan tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika melaksanakan solat Isya bersama kaumnya, kemudian membaca surah Al-Baqarah terlampau panjang sehingga memfitnah manusia, sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'ad dan mengatakan, afattanu ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad, tidakkah engkau membaca subbihisma rabbikal a'la atau walaili idza yaghsha ataupun suratul Fajr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Mu'ad, kalau solat Isya sebaiknya baca surat-surat ini. Salah satunya adalah surah Al-Fajr. Ini yang datang tentang keutamaan surah Al-Fajr yang sahih. Tapi secara khusus memang tidak ada riwayat tentang keutamaan secara khusus surah Al-Fajr. Adapun asbab nuzulnya, surah Al-Fajr ini sebenarnya diturunkan untuk mengingatkan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang degil, yang tidak mau didakwai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu menentang dan membangkang. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Fajr kepada mereka supaya mereka takut kesudahan orang-orang yang menentang nabinya. Makanya dalam surah Al-Fajr ini diceritakan tentang bagaimana kesudahan kaum 'Ad, kemudian kaum Tsamud, dan juga cerita Fir'aun yang sangat masyhur. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, jangan kalian seperti kaum 'Ad yang dihancurkan oleh Allah karena menentang Nabi Hud. Jangan pula kalian seperti kaum Tsamud yang dihancurkan Allah karena menentang Nabi Saleh. Dan jangan pula seperti Fir'aun yang ditenggelamkan karena menentang Nabi Musa. Itu sekilas tentang suratul Fajr. Baik, kita akan baca dan kita sedikit mentafsirkan beberapa tafsir singkat daripada suratul Fajr.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wasyafi'i wal watri wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashri, dan demi malam-malam yang 10, wasyafi wal watri, demi yang genap dan yang ganjil, walaili idza yasri, demi malam apabila datang dan berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah yang demikian itu melainkan sumpah bagi orang-orang yang memiliki akal? Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajr, demi waktu fajar. Kaidah Al-Qur'an sering saya ulang-ulang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dalam Al-Qur'an itu, maka Allah bersumpah sesuai dengan kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sumpah dalam Al-Qur'an kecuali makhluk yang disumpahinya itu atau yang dijadikan sumpahnya itu pasti memiliki keistimewaan. Karena tidak semua makhluk jadikan sumpah. Dan paling banyak Allah menjadikan sumpah dalam Al-Qur'an itu biasanya masalah waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla, dan malam apabila menutup. Kemudian siang apabila terang, dan begitu seterusnya. Kebanyakan bicara soal waktu. Kenapa? Karena manusia itu akan ditanya soal waktu. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam kecuali ditanya empat perkara. Semua bicara waktu. Pertama soal umurnya. Kemana kau habiskan? Kedua masa mudanya. Kemana kau lampiaskan? Ketiga tentang ilmu, sudahkah diamalkan? Mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya pun butuh waktu. Tentang harta, dari mana kau dapati dan kemana kau belanjakan. Mencari harta pun butuh waktu. Membelanjakannya pun butuh waktu. Artinya semua akan ditanya soal waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung dalam sumpahnya menggunakan waktu. Contoh di sini, wal fajri, demi waktu fajar. Tentu yang dimaksud demi waktu fajar adalah fajar shadiq, karena fajar itu dua kan. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu masih boleh sahur. Tapi kalau sudah fajar shadiq tidak boleh sahur karena sudah masuk batas awal puasa dan masuknya waktu subuh. Maksudnya fajar shadiq di sini artinya fajar yang menentukan masuknya subuh dan berhentinya orang berpuasa. Lah kalau kita cerita tentang fajar, sering saya ulang-ulang, fajar ini adalah waktu yang sangat berkah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memanjangkan solat fajar itu dengan bacaan yang panjang. Beda dengan solat maghrib, beda dengan solat isya. Walaupun sama-sama dikeraskan bacaannya, tetapi maghrib selalunya Rasul pendek. Kemudian isya selalunya tengah-tengah. Tapi kalau fajar, Rasul membaca Al-Quran itu tidak kurang dari 100 ayat. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran di solat fajar itu disaksikan para malaikat. Makanya ibu yang solat di rumah, yang tidak solat ke masjid, agak panjanglah subuhnya. Jangan pula kemudian subuh pakai inna atayna, kuluhu Allah. Itu di solat maghrib. Kalau solat subuh itu ya agak panjang-panjang dikit.
Ustaz enggak punya hafalan kecuali 5 surat. Ah, 5-5-nya dibaca. Biar enggak panjang ya. Biar bacaan Al-Qur'an di salat fajar itu disaksikan para malaikat. Ya, dan malaikat mengamini kita yang membaca Al-Qur'an. Kemudian juga salat fajar adalah salat yang sangat-sangat istimewa di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijadikan alamatun nifaq, ciri-ciri orang munafik, ketika dia meninggalkan salat fajar. Ciri-ciri orang munafik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian menjamin orang-orang yang menjaga salat fajar itu dengan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga dua salat di waktu sudah mendingin cuaca, maka dijamin masuk surga. Maksudnya salat asar dan salat fajar. Kenapa salat asar salat dingin? Karena matahari sudah mulai meredup. Adapun waktu fajar dingin, ya memang dingin gitu ya. Kalau malam itu agak panas, tapi kalau sudah ke pagi biasanya selimut itu bukannya dilempar, malah ditarik biasanya. Dan setan kemudian membisikkan di telinganya, tidurlah karena malam masih panjang. Padahal sudah subuh. Ya, kemudian setan mengencingi telinganya dan mengikat tengkuknya supaya jangan bangun subuh. Makanya kalau seandainya dia terbangun kemudian membaca zikir, hilang satu ikatan setan. Kalau dia berwudu, hilang dua ikatan setan. Kalau dia sholat fajar, hilang tiga-tiganya. Maka pagi harinya dia akan menjadi orang yang paling-paling semangat hidup, dan juga jiwanya akan baik, kata Nabi. Ya. Tapi orang yang meninggalkan sholat fajar, jiwanya buruk. Banyak masalah yang tidak tahu sebab masalah. Makanya kenapa sholat fajar itu dijadikan oleh Rasul patokan dalam menyerang musuh. Rasul kalau menyerang tidak pernah di waktu siang, tidak pernah di waktu sore, apalagi di waktu malam. Rasul kalau nyerang itu di waktu subuh. Sebelum diserang, maka Nabi SAW mendengarkan azan dulu. Apakah daerah yang diserang itu ada azan atau tidak? Kalau ada azan tidak jadi, berarti daerah Islam. Kalau tidak ada azan diserang, dia nunggu azan dulu. Habis itu Rasul sholat, setelah sholat subuh baru kemudian menyerbu kaum. Alasannya kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Nusirtu bis sabah wa ah atau wa uhlikatil adu biddab." Aku ditolong dengan angin pagi, sementara kaum Adi dihancurkan dengan angin sore. Intinya bahwa wal fajri dijadikan sumpah karena fajar itu sangat istimewa. Saya tidak akan perpanjang-panjang karena nanti tidak selesai-selesai. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Malam yang 10 ini terjadi silang pendapat sampai 30 pendapat lebih para ulama. Tapi yang paling masyhur 4 saja saya sebutkan. Layalin ashr yang pertama maksudnya 10 itu, malam-malam yang 10, satu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini satu pendapat. Yang kedua, maksudnya malam yang 10 itu 10 akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, maksudnya 10 itu 10 awal bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, maksudnya 10 itu 10 hari atau 10 malam di mana Nabi Musa menyempurnakan puasanya yang sebelumnya sudah berpuasa 30 hari. Fa'at wa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailan. Maka Musa menyempurnakan 10 hari berpuasa, maka sempurnalah puasanya Musa 40 malam. Karena zaman dulu kalau puasa malam, tapi syariat Rasul, syariat Islam kalau puasa siang dibalik. Kalau dulu orang berpuasa malam ya, kalau sekarang siang gitu. Taib. Kemudian mana yang lebih kuat, wallahu alam, dari sekian pendapat itu yang paling masyhur cuma dua. Maksudnya yang paling kuat gitu. Ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah,
dan itu yang cocok dengan konteks surah Makkiyah. Kenapa? Kan ayat ini Makkiyah, artinya ayat ini turun sebelum hijrah, ketika Rasul di kota Mekah. Kalau umpamanya ayat ini dibawa kepada 10 akhir Ramadan, ayat soal Ramadan belum turun, karena puasa Ramadan itu baru disyariatkan setelah Rasul hijrah pada tahun kedua. Sementara Rasul itu masih di Mekah, sehingga cocok kalau seandainya Layalin Ashri dibawa kepada 10 awal bulan Dzulhijjah. Apalagi 10 awal bulan Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari haji, tanggal 8-nya, dan orang-orang musyrik Mekah sudah biasa haji. Sehingga ada yang menguatkan bahwa 10 kalimat 10 dalam Layalin Ashri di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang paling kuat adalah 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena disebut layalin, malam. Arti malam ya malam kan itu. Dan yang ada keutamaan malam pada hari yang 10 hari itu cuma di 10 akhir Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang 10 akhir Ramadan. Tapi ada juga yang menguatkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah mengatakan wasyafi wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya demi yang genap dan yang ganjil itu? Ada yang mengatakan yang genap itu Allah, yang genap itu makhluk, dan yang ganjil itu Allah. Karena Allah itu ganjil satu. Ya, makhluk ini berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada pantai, ada daratan, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, samping kiri dan samping kanan. Makhluk itu pasti genap. Yang ganjil itu Allah. Ada juga yang mengatakan wasyafi wal watr ini bicara soal ibadah. Bicara soal salat. Bicara soal ibadah secara umum gitu ya. Ada salat isya genap. Ada salat subuh ganjil, ya. Kemudian juga ada bicara soal puasa gitu ya, Senin Kamis genap, Ayyamul Bid ganjil gitu ya. Jadi mencakup semua ibadah. Ada juga yang mengatakan yang genap dan yang ganjil maksudnya yang ganjil itu Adam. Kemudian lahirlah ataupun terciptalah dari tulang rusuk Adam pasangannya Hawa. Itulah yang genap. Berarti yang ganjil adalah Adam setelah keluar Hawa menjadi genap. Ada juga yang mengatakan wasyafi wal watri itu seperti itu. Wallahu alam, yang jelas bahwa di sini banyak penafsiran para ulama tentang kalimat wasyafi wal watri. Ada juga masalah haji. Yang ganjil itu ketika hari Arafah, itu ganjil tanggal 9. Yang genap itu hari kurban, ketika menyembelih kurban tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau Idul Adha. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan walaili idza yasri, dan demi malam apabila datang dan berlalu. Datang dan berlalu. Ya, karena malam itu datang dan berlalu. Dia datang, kemudian sampai terbit matahari berlalu, kemudian siang sore lagi ketika terbit terbenam matahari, kemudian datang lagi. Begitulah malam silah berganti. Dan siapa yang memperjalankan malam? Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam apabila datang dan pergi? Karena malam itu waktu yang sangat luar biasa ketika seorang hamba tafakur dan beribadah kepada Allah. Sampai-sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan padanya ayat Al-Qur'an. Kalau tidak salah surah Ali Imran. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai waktu subuh. Ketika dia salat subuh, namanya menangis lama itu kan pasti ada bekas lebamnya. Orang nangis itu. Abu Hurairah, apa, Bilal bin Rabah bertanya, "Ya Rasulullah, kayaknya engkau menangis semalam. Tampak dari kedua mata." Kata Nabi SAW, "Ya, karena semalam telah turun kepadaku ayat, barang siapa yang membacanya tapi tidak merenungkannya, celaka dia." Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat surah Ali Imran itu. Di mana surahnya itu?
Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkar ila akhiril ayat. Turun ayat ini dan Nabi SAW mengancam siapa yang membacanya dan tidak memikirkannya berarti celakanya. Makanya ibadah malam itu lebih khusyuk dibandingkan ibadah siang. Kenapa? Karena lebih dekat kepada ikhlas. Mau riya sama siapa malam-malam? Apalagi zaman dulu belum ada handphone gitu ya. Listrik pun kadang-kadang di sebagian pulau itu saya pernah berdakwah dihidupkan jam 5 sampai jam 9 dipadamkan. Jadi mulai jam 10 terus sampai subuh itu gelap. Lah kalau seandainya ibadah di malam hari seperti ini, mau riya sama siapa coba kan itu? Makanya ibadah malam itu ibadah yang mendekatkan diri kepada ikhlas. Makanya dulu ada ulama salaf namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin yang dikenal dengan sadaqatus sir, sedekahnya itu sembunyi-sembunyi. Itu kalau malam hari dia menggendong gandum, kemudian diletakkan di pintu-pintu rumah orang-orang miskin. Jadi orang miskin kalau pagi hari buka pintu sudah ada gandum di depan rumahnya. Dan tahu saja kalau sudah habis itu gandumnya, ada lagi dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian orang-orang fakir ini mencela Zainul Abidin, karena Zainul Abidin itu kan kaya tapi tidak tampak sedekahnya. Akhirnya mereka mencela. Tetapi kemudian setelah Zainul Abidin ini meninggal dunia, tiba-tiba kemudian hilang sedekah itu di pintu-pintu orang-orang fakir itu. Dan orang yang memandikan mayatnya bercerita bahwa di pundaknya terdapat kapalan karena sering memangku gandum. Nah, ini namanya sedekatus sir. Tapi ibu jangan tiru ya. Kalau ibu naruh beras malam-malam disangka ibu yang maling beras. Malam-malam naruh beras disangka maling beras. Apalagi ada CCTV di situ. Ah, ada barang buktinya. Baik. Jadi malam hari dijadikan sumpah oleh Allah Azza wa Jalla karena memang ibadah di malam hari itu lebih khusyuk. Apalagi di sepertiga malam akhir kan malaikat turun ke bumi, bahkan Allah juga turun ke langit dunia dan menawarkan tiga nikmatnya. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Idalah yang demikian itu. Sumpah-sumpah wal fajri walayalin asyri wasyafi wal watri wal laili idza yasri qasah. Itu semua sumpah. Lidzi hijr, ada pelajaran bagi orang yang punya akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, untuk apa sumpah-sumpah ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ahd irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autan alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sautu adab inna rabbaka labil mirsad alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah telah berbuat kepada kaum Ad? Siapa kaum Ad? Kaumnya Iram. Iram itu bapa daripada Ad, Ad ibn Iram. Zatil imad, zatil imad, yang memiliki imad. Artinya imad ini ada yang mengatakan memiliki perawakan yang sangat besar, yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang Allah tidak pernah menciptakan mereka mithluha seperti mereka fil bilad, di negeri-negeri manapun. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang mereka memahat-mahat bukit-bukit batu di lembah-lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun pemilik tiang-tiang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas di negeri. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka memperbanyak di dalam negeri tersebut kerusakan.
fasabba alaihim rabbuka sautu adzab, maka Allah timpakan kepada mereka cemeti adab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu sungguh amat sangat mengawasi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tiga kaum. Pertama kaum Ad, diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh. Yang kedua kaum Samud, diutus kepada Nabi kaum Ad diutus kepada mereka Nabi Hud. Kemudian kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Saleh, dan Fir'aun serta bala tentaranya diutus kepada mereka Nabi Musa. Kenapa hanya tiga nabi ini saja? Ya, kenapa hanya tiga nabi diceritakan kepada orang-orang Quraisy dan kesudahan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena yang dua Hud dan juga Nabi Allah Saleh, keduanya Nabi Arab. Keduanya Nabi Arab. Artinya orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu tahu cerita tentang kaum Ad dan juga Nabi Hud serta cerita kaum Samud dan Nabi Saleh. Jadi ketika diceritakan kepada mereka, mereka sudah paham dan mereka ingat sejarah, karena dua nabi ini adalah Nabi Arab. Nabi Arab berapa? Empat. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nabi-nabi itu dari Bani Israel. Lah di sini kenapa kemudian setelah itu dikisahkan kisah Nabi Musa? Nabi Musa kan bukan Nabi Arab. Kenapa dikisahkan juga kepada orang-orang kafir Quraisy? Karena nabi-nabi Bani Israel yang paling masyhur, yang sering diceritakan orang Yahudi Madinah itu biasanya Nabi Musa. Jadi orang-orang musyrik Arab ini, orang-orang musyrik Quraisy, kalau mereka safar berniaga ke Madinah berjumpa dengan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi biasanya cerita Nabi Musa, sehingga ada maklumat di kepala-kepala orang-orang kafir Quraisy itu tentang kisah Nabi Musa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian mengajak bicara orang-orang Quraisy itu, mereka sudah ada gambaran siapa Musa dan bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang. Ya itu. Adapun nabi-nabi yang lain, orang-orang Quraisy tidak punya pengetahuan soal itu. Makanya hanya tiga nabi ini yang dikisahkan Rasul kepada orang-orang Quraisy, mengancam mereka tentang kesudahan para pembangkang nabi. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Samud dan juga Ad itu sebenarnya satu bangsa. Makanya diistilahkan dalam Al-Quran itu, kalau Ad disebut Ad yang pertama, Adanil Ula. Kalau Samud itu Ad yang kedua. Tapi sama-sama Ad. Ya kan? Maka untuk membedakan, kemudian dibilangnya Samud. Sebenarnya itu Ad yang kedua, kaum Samud itu. Setelah Ad yang pertama. Dan Samud itu nama dari kakeknya bangsa Arab. Lah kaum Ad dan kaum Samud ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka banyak nikmat. Tetapi Allah menguji mereka dengan nikmat-nikmat itu, mau syukur atau kufur. Nikmat yang pertama, Ad dan Samud itu, Allah berikan ekonomi yang kuat. Dan sebuah negeri dengan kekuatan ekonomi bisa menjajah negeri yang lainnya. Lihat negeri-negeri hari ini saja yang kaya-kaya, yang maju-maju itu, mereka bisa menjajah negeri-negeri yang berkembang. Apalagi negeri miskin dijajahnya dia. Kekuatan ekonomi itu menentukan kekuasaan. Lah kaum Ad dan Samud itu diberikan ekonomi yang sangat-sangat kuat sehingga mampu menjajah negeri-negeri di sekitar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan fisik yang luar biasa besarnya dan tingginya. Makanya Allah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, Allah tidak pernah menciptakan makhluk seperti itu. Bahkan kaum Nuh sendiri yang sudah mendahuluinya itu tidak sebesar fisiknya kaum Ad dan kaum Samud, padahal Nuh itu duluan. Nuh, baru kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kan harusnya umat yang terdahulu kan lebih besar badannya. Tapi ini terbalik. Kaum Ad justru postur tubuhnya lebih besar, lebih kekar, lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan kaum Nuh itu sendiri. Makanya kaum yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Sampai-sampai kalau ibu baca kisah Isra Ilyas, itu tingginya kaum Ad itu ada yang sampai 100 meter. Jadi kalau wanita-wanita kaum Ad pakai celana ibu itu enggak muat.
apalagi pakai bajunya robek-robek lah, jadi kaos tangan. Jadi saking tingginya. Tetapi sekali lagi ini kisah Isra Mi'raj. Kalau kita sebagai umat Islam, ya kita katakan enggak mungkin, karena Nabi Adam saja enggak segitu tingginya. Nabi Adam berapa tingginya? 60 hasta saja. Kalaupun kaum Ad itu tinggi, ya paling tinggi sejajar dengan Nabi Adam, enggak mungkin lebih daripada Adam kan? Karena Adam itu bapak kita kan. Rasul yang mengatakan umat ini semakin jauh daripada Adam, semakin pendek posturnya, semakin pendek umurnya. Nah, jadilah ibu-ibu pendek-pendek, ya kan? Tapi tenang, kalau ibu masuk surga nanti tinggi lagi kayak Adam, kayak Hawa. Kalau masuk surga. Kemudian usianya juga dipendekkan, bukan hanya posturnya saja, usianya pun dipendekkan. Makanya Rasul mengatakan usia umat itu disesuaikan dengan usia nabinya. Ketika Rasul di usia 63 tahun meninggal, maka umatnya kurang lebih, kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun ma yujawizu dzalik, sedikit yang melintasi melewati 70 itu. Pokoknya kalau sudah 70 itu hati-hati, kebanyakan mati. Jadi kalau lewat 70 itu ya ada, tapi sedikit. Dan jarang melewati 100 tahun. Artinya di sini bahwa postur tubuh umat ini tidak mungkin lebih daripada postur tubuh bapaknya Adam. Maka kaum Ad dan kaum Tsamud itu ya paling tinggi mungkin setinggi Nabi Adam ataupun Hawa, makhluk yang pertama diciptakan dari kalangan manusia di bumi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka tanah yang subur. Kaum Ad dan kaum Tsamud itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur. Peternakan yang banyak. Ya, karena kalau subur tanahnya biasanya ternaknya banyak. Tapi kalau tidak subur ternaknya sedikit, karena ternak kan makan dari kesuburan alam gitu, dari rumput dan begitu seterusnya. Jadi kaum Ad itu disuburkan dan kaum Tsamud disuburkan tanahnya sehingga tumbuh berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, ternak juga melimpah, dan ini kenikmatan harta yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada dua kaum Ad dan Tsamud itu. Kemudian yang nomor empat, Allah berikan kekuatan fisik dan kecerdasan dalam mengatur segala urusan, baik ekonomi, baik peperangan, strategis perang dan begitu seterusnya. Tetapi kaum Ad ini dan Tsamud kaum yang sangat bengis. Kenapa? Sebab kalau mereka mengirim satu pasukan, namanya ada kabilah yang kurang ajar gitu, yang menentang keinginan dua kaum ini, mereka tidak perlu mengutus banyak-banyak orang. Cukup 2-3 orang saja menghancurkan satu kabilah itu bisa. Dan kalau sudah menghancurkan satu kabilah itu, Allah mengatakan wa idza batastum batastum jabbari. Kalau mereka sudah menyerbu, menyerang, membinasakan, itu tidak punya rahmat dalam hatinya, dibantai habis. Mau anak kecil, mau perempuan, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, dihabiskan semuanya. Enggak punya rahmat. Ya, jadi karena mereka punya kekuatan gitu ya. Jadi kalau menyerbu enggak perlu bawa pasukan banyak-banyak. 2-3 orang saja itu dilempari batu aja hancur satu kabilah. Itulah makanya kenapa kaum Ad dan Tsamud itu dilebihkan dibandingkan kaum-kaum yang lain, dan Allah tidak pernah menciptakan seperti mereka. Kemudian juga nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka itu, mereka bisa menyulap padang pasir menjadi istana dan bukit-bukit dipahatnya menjadi rumah-rumah megah dengan memiliki seni tingkat tinggi. Padahal di zaman itu belum ada alat berat, belum ada bel di zaman itu, masih pakai manual. Tapi mereka bisa memahat bukit-bukit, gunung-gunung yang menjulang itu bisa dijadikan istana-istana dan rumah-rumah megah. Bahkan daratan yang rata dibuatnya rumah seindah mungkin. Dan itu kita bisa lihat peninggalannya. Ya, ibu, kalau ditakdirkan haji atau umrah, datanglah ke perkampungan hijr. Makanya dalam surah, dalam Al-Quran itu ada namanya suratul hijr. Ya kan, surah Al-Hijr. Hijr itu nama tempat diutus padanya Nabi Soleh. Disitulah kaum Tsamud tinggal.
kalau kaum Ad tinggalnya di mana? Di Arab. Jadi kalau kaum Samud di Hijr, kalau kaum Ad di Ahqaf. Di mana Hijr dan Ahqaf? Kalau Ahqaf itu antara Hadrul Maut Yaman, pertengahan setelahnya Oman. Antara Oman dan Hadrul Maut di tengah-tengahnya itu disebut Ahqaf. Dan di Quran juga ada namanya surah Al-Ahqaf. Dan Ahqaf itu artinya gunung pasir. Disitulah kaum Ad tinggal di Ahqaf. Adapun kaum Samud di Hijr, Hijr itu di mana? Hijr itu di pertengahan antara Hijaz dan arah Yordania atau arah Syam. Hijaz itu maksudnya Mekah dan Madinah. Ya, yang mengarah ke Yordania atau Syam itu tengah-tengahnya itu Hijr. Disitulah ada peninggalan bukit-bukit yang dipat sampai hari ini. Ya, kalau ibu tidak punya uang gampang, beli paket internet saja. Nah, ya kan? Nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, nampak tuh. Tapi kalau ingin meresapi ya datang langsung ke sana. Tetapi bagaimana hukumnya? Datang ke negeri-negeri yang pernah diazab. Itu masalahnya. Karena Nabi SAW melarang, tidak boleh kita menginjakkan kaki di tempat yang pernah diazab. Kecuali dia datang untuk tafakkur dan juga dia datang dengan menangis. Kalau tidak, dua syarat ini tidak boleh masuk ke negeri yang ada atau bekas diazab Allah. Seperti umpamanya Laut Mati. Laut Mati itu bekas diazabnya kaum Sodom. Anehnya pula, kemudian di zaman sekarang Laut Mati itu digunakan untuk mandi lumpur, ya kan? Mandi itu dengan air, dengan lumpur. Aneh mandinya. Katanya untuk menghaluskan kulit. Di Laut Mati itu enggak boleh. Orang Islam itu tidak boleh ke tempat yang pernah diazab. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan turun azab Allah susulan. Termasuk juga daerah-daerah yang di situ ada kesyirikan. Tempat-tempat wisata yang di situ ada berhala yang disembah, ada ritual kesyirikan yang masih berlaku, sebaiknya ibu jangan datang ke situ deh. Ya. Apa yang jauh-jauh kemudian harus ke Jawa, ke sini, ke tempat-tempat wisata, rupanya di situ ada ritual-ritual kesyirikan. Bagus ke Barelang. Ke jembatan berapa itu? Karuan jelas kan, enggak ada kuburan, enggak ada berhala, enggak ada ritual, enggak ada apa-apa, nyemplung pun senang gitu ya. Jadi tidak boleh karena dikhawatirkan kalau tempat-tempat wisata itu ada kesyirikan, takut ibu lagi di situ ada azab pula di situ. Ya. Jadi yang wajar-wajar saja. Tapi kembali ke tema. Jadi kaum Samud diberikan kenikmatan seperti itu. Kemudian juga kaum Ad dan kaum Samud itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena diutus kepada dua negeri ini seorang nabi. Dan tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan diutusnya seorang nabi. Harusnya mereka mengikuti nabi, tapi mereka membangkang nabi, tidak bersyukur. Di mana kaum Ad diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Kemudian kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasalam. Lah tabiat para nabi itu, Bu, kalau diutus biasanya bukan orang lain, bukan umpamanya nabinya dari Puskopkar suruh dakwah ke Bengkok, bukan. Ya. Jadi nabi itu diutus ya kalau lahir di Puskopkar ya untuk warga Puskopkar gitu maksudnya. Jadi bukan dari luar nabi itu, ya dari daerah sendiri. Artinya orang-orang itu tahu masa bayinya, kemudian masa membesarnya, kemudian masa remajanya, masa dewasanya, masa diangkatnya jadi nabi. Jadi orang-orang itu tahu siapa dia. Dan biasanya Allah sudah mempersiapkan calon nabi itu akhlaknya, retorikanya, sehingga tidak ada cacat. Makanya Allah membahasakan wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka sendiri. Siapa? Nabi Hud. Allah membahasakan dengan saudara mereka sendiri gitu ya. Karena kaum Ad diutus oleh Allah seorang nabi dari kaumnya sendiri, bukan orang lain. Tetapi kemudian Hud mendakwahkan dakwah tauhid, tetap saja mereka membangkang. Dan ingat bahwa
dua kaum ini, kaum Ad dan kaum Samud ini adalah dua kaum yang pertama kali terseret kepada kesyirikan setelah peristiwa azabnya kaum Nuh. Ya, setelah banjir besar menenggelamkan seluruh manusia yang selamat hanya di kapalnya Nuh saja. Kemudian dari tiga putra Nuh ini lahirlah keturunan Bani Adam sampai hari ini, Syam, Ham dan Yafis. Lah setelah berlalunya waktu, berlalunya zaman, kemudian iblis datang, orang mulai meninggalkan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Akhirnya kemudian kabilah yang pertama melakukan kesyirikan adalah kabilah Ad, di mana mereka menyembah tiga berhala. Somad, berhalanya namanya Haba yang pertama, kemudian yang kedua Somud, kemudian yang ketiga apa namanya, lupa saya, pokoknya tiga berhala. Somad, Somud, kemudian Haba sama Soda. Ingat air soda. Jadi kalau ingat berhala kaum Ad itu ingat soda. Soda, Somud sama Haba, itu tiga berhala yang disembah oleh kaum kaum Ad. Merekalah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah peristiwa topannya Nabi Nuh yang menghancurkan semua umat. Diutus kepada mereka Hud, mereka tentang. Justru akhirnya Hud hendak dicelakakan. Tapi mujizat di Nabi Hud itu luar biasa. Coba Nabi Hud itu loh dikirim kepada siapa? Kepada kaum yang luar biasa. Perangnya oke, pasukannya kuat, badannya besar, ekonominya kuat. Tapi mujizatnya Nabi Hud, kaum Ad tidak bisa menyentuh kulit Nabi Hud. Menyentuh kulitnya saja tidak bisa, apalagi mencelakakannya. Bahkan Nabi Hud pernah kemudian menantang mereka, min dunihi faqiduni jami'an la tumfala tumdir. Kalau kalian berani kepadaku, kata Hud, kumpulah kalian semua wahai kaum Ad, serang aku sekarang, jangan tunda-tunda. Luar biasa. Ibaratnya kalau ibu dikirim dakwah ke sebuah kampung, di kampung itu banyak dukun-dukun. Tiba-tiba berteriak, ah, kumpulkan dukun satu kampung ini, sihir saya. Berani enggak? Jadi Nabi Hud ini berani dia ngomong begitu. Kalau kalian memang berani hadapi aku, kumpul semua kalian, ayo buat makar, celakakan aku. Jangan tunggu-tunggu, katanya. Tetapi mereka tidak bisa menyentuh Hud. Itu mujizatnya. Kenapa? Karena Hud dikenal dengan tawakalnya yang kokoh kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini tawakalku Allah. Saya hanya tawakal kepada Allah saja. Makanya orang tawakal kepada Allah itu di mata dia, orang lain itu kecil. Karena dia tidak takut kecuali kepada Allah. Masyurul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah saya ceritakan punya kisah tentang anak yatim. Pernah. Imam Zahabi jadi mengkisahkan tentang kisah seorang anak yatim yang rajin sholat. Anak usia 13 tahun ya, itu rajin sholat, rajin ibadah, anak yatim. Jadi adalah orang kaya masuk di masjid. Dilihatnya anak itu sholat, khusyuknya luar biasa. Tidak ada orang sehusyuk anak itu, bahkan orang-orang dewasa aja tidak sehusyuk anak itu, padahal anak kecil. Tiba-tiba kemudian orang kaya ini mendekati anak yatim itu setelah sholat dan mengatakan, nah siapa ayah ibumu, luar biasa ibadah. Tiba-tiba anak ini, saya tidak punya ayah, saya tidak punya ibu sendiri. Saya tidak punya kerabat, saya tidak punya siapa-siapa. Saya hanya hidup sendiri, saya cari makan, kemudian waktu ibadah saya ibadah. Jadi terenyuhlah orang kaya ini dan mengatakan, nak bagaimana kalau seandainya aku angkat kau jadi anak. Ya, tidak usah kau seperti ini, jadi gelandangan kemana-mana gitu. Karena saya melihat kau ini anak soleh, ahli ibadah. Tapi anak ini mengatakan, gak apa-apa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Satu, apakah kalau aku lapar kau mau ngasih makan? Oh ya jelaslah, kalau sudah anakku kau kasih makan. Apakah kalau aku haus kau kasih minum? Jelaslah kau kasih minum. Apakah kalau aku telanjang kau kasih pakaian? Jelas aku kasih pakaian. Apakah kalau aku sakit kau akan mengobati aku? Jelas, nah pasti kau obati.
Yang kelima ini yang tak bisa. Apakah kalau aku mati kau bisa menghidupkan aku? Oh, yang kelima tak bisa lah. Nah, katanya. Yang satu, dua, tiga, empat bolehlah. Tapi yang kelima enggak, mustahil. Kata anak ini, kalau yang kelima kau tak bisa, pergi kamu. Kau tidak bisa menjadi ayah angkatku. Kemudian dia membacakan ayat. Ya, alladzi yut'imuni thumma yasqi wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku lapar, dialah yang memberi makan aku. Apabila aku haus, Allah lah yang memberi minum kepadaku. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituhu walladzi huwa yumitu wa huwa yuhyi. Dialah yang mematikan, dia pula yang menghidupkan. Gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Dialah yang mematikan diriku dan dia pula yang kelak menghidupkan. Akhirnya orang kaya ini hanya bisa gigit jari lah, tidak bisa. Anak ini cerdas gitu. Dia hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa hidup. Anak 12 tahun bisa hidup. Tawakalnya kuat, mau diambil orang kaya tak mau. Ibu-ibu ini baru hilang dompet, dan nangisnya 10 kali lipat orang yang kehilangan rumah. Nah, tawakalnya ini. Baik, kembali. Jadi kaum Ad dan Samud ini diutus kepada mereka dua nabi. Tapi kaum Samud ini berbeda dengan kaum Ad. Karena kisah yang menarik dari kaum Samud itu, Nabi Saleh itu diberikan mukjizat oleh Allah berupa unta. Jadi tengah-tengah kaum Samud itu ada unta. Tetapi unta ini pula yang menyebabkan kaum Samud dihancurkan Allah. Unta ini datang membawa nikmat, unta ini pula datang membawa azab. Kapan membawa nikmat dan kapan membawa azab? Ketika unta ini tidak diganggu, membawa nikmat, air susunya bisa diminum oleh semua kabilah kaum Samud. Tapi ketika mereka mulai kasar menyembelih unta Nabi Saleh yang merupakan mukjizat terbesarnya, maka datanglah azab kepada mereka. Bagaimana azabnya? Kalau kaum Ad, azabnya berupa angin, puting, beliung. Jadi kaum Ad ini permulaan azabnya begini. Awalnya 3 tahun paceklik. 3 tahun paceklik kaum Ad ini. Tidak ada hujan. Akhirnya gersang semua tumbuh-tumbuhan mati, hewan juga pada mati. Dikirimlah 70 orang pilihan untuk berdoa ke Harun. Sesampainya di Harun bukan doa, malah mabuk, malah zina. Diingatkan, kita kan kesini untuk berdoa, kenapa kita maksiat? Akhirnya kemudian mereka pun diingatkan, sadar, berdoalah kepada Allah di haram tersebut. Rupa-rupanya di balik awan ada yang bicara. Sudah ku dengar doa-doa kalian. Kalian bawa awan seperti apa? Awan putih, awan merah, ataukah awan hitam? Mereka mengatakan, kami ingin awan hitam. Alasannya karena awan hitam itu mengandung air. Lihatlah, kalau mau hujan kan gelap. Nah, kalau gitu pulang kalian. Pulanglah 70 orang pilihan ke kaum Ad, dikasih tahu kaum Ad itu. Doa kami sudah diijabah. Maka senanglah seluruh kaum Ad. Tiba-tiba datang awan hitam, betul-betul datang awan hitam itu. Wow, bahagia satu kaum Ad itu. Semua keluar, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, semua berada di awan itu, di bawah awan. Dikiranya akan turun hujan. Rupanya awan itu permulaan azab. Tiba-tiba dari awan itu ada angin yang menyedot manusia ke langit. Itulah puting beliung, menyedot orang yang ada di bawah ke langit. Sehingga tidak ada yang tersisa. Tidak ada manusia yang tersisa dari kaum Ad kecuali terbang ke langit. Kecuali Hud dan orang-orang yang beriman. Sampai di langit ditubruk-tubrukan satu dengan yang lain sehingga meninggal semua di langit. Berapa lama? 7 malam 8 hari. Di langit. Ya. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari diputar-putar. Habis itu setelah mati di langit dilempar ke bumi ka'ajajin nakhlin, seperti tunggul kurma yang ditancapkan di bumi, mati semua. Itu azabnya kaum Ad. Adapun azabnya kaum Saleh, setelah mereka menyembelih unta itu, Nabi Saleh memperingatkan, tak lagi datang azab kepada kalian. Tunggu saja 3 hari. Betul-betul ketika
Mereka menyembelih unta Nabi Saleh, kemudian mulai hendak membunuh Nabi Saleh dan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Maka ketika itu Nabi Saleh langsung hijrah pergi meninggalkan mereka. Karena mereka itu yang mereka inginkan, Nabi Saleh keluar dari Tsamud. Ketika Nabi Saleh sudah keluar dan kaumnya dari Tsamud, maka mereka mulai ketakutan, merasakan akan ditimpa azab. Ya. Maka di hari pertama wajah mereka tiba-tiba kemudian wajahnya menguning. Hari kedua memerah. Hari ketiga kemudian menghitam. Dan mereka siap menggali kubur-kubur mereka sendiri. Dan Allah kirimkan hawa panas yang luar biasa. Tiba-tiba hari keempat, Jibril diutus untuk berteriak. Satu kali teriakan saja cukup mencabut nyawa seluruh kaum Tsamud, sehingga tidak ada kecuali bergerimbangan jasa di rumah-rumah mereka. Itulah azab kaum Tsamud. Lah, dua kisah ini dikisahkan kepada orang-orang Quraisy seolah-olah Rasul mengatakan, apakah kalian ingin seperti Ad dan Tsamud? Makanya ketika Al-Walid ibn Mughirah datang kepada Rasulullah, masih kafir. Dan Al-Walid juga mati kafir. Jadi Al-Walid ini datang kepada Nabi SAW hendak berdialog, tanazul, dan mengatakan, ya Muhammad, sudahlah berhentilah dakwah. Kalau kau ingin kaya, kami sediakan harta. Kalau kau ingin raja kami, jadikan kami, engkau pemimpin kami. Kalau kau ingin perempuan yang paling cantik, tinggal tunjuk saja kami carikan. Kalau kau sakit, kau gila, kami carikan tabib. Sebenarnya maumu apa? Maka Nabi SAW, sudah wahai Walid, kau bicara dari tadi, kau aja yang bicara, gantianlah kan itu. Akhirnya Nabi SAW ketika Al-Walid diam, dia membacakan surat Thoha. Fa in aradu anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Tsamud. Rasul tidak membantah dengan kata-kata. Rasul hanya mencuplik satu ayat. Kalau orang-orang Quraisy itu berpaling, Allah mengatakan akan datangkan kepada mereka semeti azab yang pernah diberikan kepada kaum Ad dan Tsamud. Kata Al-Walid, cukup-cukup ya Muhammad, jangan kau berdoa lagi. Karena dia tahu bahwa Rasul itu seorang Nabi. Ya. Tapi ketika bagaimana Rasul mengingatkan kepada tokoh Quraisy ini tentang dua kisah Ad dan Tsamud, dia ketakutan. Karena kisah ini memang sudah dikonsumsi turun-temurun oleh nenek moyang mereka sampai kepada orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasul. Adapun kemudian kisah yang ketiga, kisah Fir'aun. Wa fir'auna dzil autan. Dan Fir'aun yang memiliki autan. Ada yang mengatakan autan di sini artinya pasukan yang banyak. Autan itu ada yang mengatakan pasukan yang banyak. Ada yang mengatakan autan di sini artinya Fir'aun itu punya tempat bermain kayak ring tinju. Tahu ibu ring tinju itu kan pakai tali. Ya, supaya orang tidak keluar dari ring tinju itu kan. Autan itu permainan Fir'aun. Menggunakan tali yang ditali-talikan ke pasak-pasak. Ya. Jadi seorang raja pun punya permainan gitu ya. Ya, semacam ring tinju lah. Kemudian juga ada yang mengatakan autan di sini artinya pasak-pasak untuk menyiksa Bani Israel. Jadi Fir'aun itu kalau menyiksa Bani Israel, maka kaki dan tangan Bani Israel ini akan di, namanya begini ya, jadi ini dikasih tali, maka talinya akan diikatkan di pasak sebelah sana, kemudian di pasak sebelah sana juga kakinya sama. Jadi orang diterlentangkan, ya, nanti kakinya diikat ke arah sana, pasak sebelah sana, kaki sini, pasak sebelah sana, kemudian tangan ke sebelah sana. Itu namanya autan. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Dan Fir'aun, ya, dan wa fir'auna dzil autan, pemilik autan, pemilik tempat penyiksaan Bani Israel. Tapi banyak mufassirin kebanyakan mengartikan dzil autan artinya al-julud, tentara. Ya, Fir'aun itu punya tentara-tentara setia, tetapi Allah Subhanahu wa taala binasakan semuanya. Dan kisah Fir'aun ma'ruf, tidak perlu saya ulang. Alladzina taghaw fil bilad. Lah, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun itu orang-orang yang melampaui batas di negeri. Kemudian fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka semua melakukan kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Makanya Allah timpakan kepada mereka, Rabb kalian menimpakan kepada mereka, Ad, Tsamud dan Fir'aun itu sawta 'adzab.
semeti azab. Semeti itu apa? Cambuk. Kenapa tidak menggunakan istilah pedang, panah, tombak? Kenapa pakai cambuk? Cambuk itu adalah seringan-ringannya senjata. Dibandingkan pedang, dibandingkan tombak, dibandingkan panah gitu ya. Cambuk itu seringan-ringan senjata. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan rendah yang di, apa? Rendah sekali azab yang ditimpakan kepada kaum Ad, kaum Tsamud dan kaum Fir'aun di dunia. Dan kelak ada azab yang jauh lebih berat dibandingkan itu. Jadi azab yang mereka rasakan di bumi itu hanya azab yang rendah saja. Tapi nanti akan azab lagi dengan azab yang sangat besar di kuburan mereka dan kelak sampai ke neraka. Ya, itu namanya sautu azab itu. Inna rabbaka labil mirsad. Ingat Rabbmu itu sungguh mirsad. Mirsad itu berbeda dengan melihat. Kalau melihat ya melihat saja, tapi kalau mirsad ini mengawasi tentu teliti. Orang mengawasi kan teliti ya, gerak-geriknya itu. Jadi Allah itu maha teliti ketika melihat perbuatan kita. Ingat bahwa apapun yang dilakukan kita pasti akan diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahad. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan khususnya kepada orang-orang kafir Quraisy, umumnya kepada kita juga. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu, kalau sebagian mereka diberikan kekayaan banyak, merasa mereka itu sangat dimuliakan Tuhan. Tapi kalau mereka kemudian tidak diberikan kekayaan dan hidup susah miskin, maka mereka punya keyakinan sedang dihinakan Tuhan. Itulah keyakinan orang Quraisy. Jadi keyakinan orang Quraisy kalau kaya merasa Rabbi akraman, oh Tuhanku lagi memuliakan. Tapi kalau kemudian kekayaan dicabut, mereka mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan diri. Makanya Allah mengatakan di sini, fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, kalau Rabbnya mengujinya dengan kekayaan, fa akramahu, dia pun dimuliakan Allah, wa na'amahu, dilimpahkan nikmat kepadanya, fa yaqulu rabbi akraman, dia pun mengatakan Rabbku sedang memuliakan aku. Wa amma adapun idza mabtalahu, Allah uji dia, fa qadara 'alaihi, Allah sempitkan padanya rizkinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia pula mengatakan Rabbku sedang menghinakan aku. Ingat bahwa kekayaan itu bukan alamat kemuliaan. Sering saya ulang-ulang. Kekayaan itu bukan alamat kebaikan. Kenapa? Karena kekayaan itu bersyirikan antara si mukmin dan si kafir. Fir'aun, Namrud, Qarun kaya. Sulaiman, Abu Bakar kaya juga. Ya kan? Jadi mukmin diberikan kekayaan, orang kafir pun diberikan kekayaan. Lalu apa bedanya Anda dengan orang kafir? Itu sama-sama kaya. Apalagi kemudian kekayaan itu adalah sirru tughyan, rahasia bejatnya orang, jahatnya orang itu karena kekayaan. Lihat Qarun menjadi jahat yang tadinya ahli ibadah karena kaya. Lihat Fir'aun Namrud mengaku Tuhan karena kekayaan dan kekuasaan. Lihat Al-Walid ibn Mughirah yang kekayaannya terbentang dari Taif sampai ke Mekah, tetapi kufur dengan syariat Muhammad. Akhirnya Allah mengatakan sauslihi saqar, kumasukkan kau ke dalam neraka saqar. Lihat Abu Lahab yang Allah mengatakan ma'agna anhu maluhu wa makasab, tidak ada manfaat tuh hartanya, kekayaannya, anak-anaknya kalau sudah masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi kekayaan itu sirru tughyan. Dan Allah membahasakan sebenarnya kekayaan itu adalah hakikat daripada tajmi' wa tafriq. Tajmi' wa tafriq. Apa sih tajmi' wa tafriq itu? Tajmi' itu mengumpul-ngumpulkan, sudah banyak ibu tinggalkan. Sia-sia enggak? Ibu dicari harta, dicari harta, terus bangun rumah, bangun kos-kosan, beli tanah.
aset di mana-mana, apartemen di mana-mana. Karena biasanya makin tua itu makin garang cari harta biasanya. Bukan makin selesai. Ada orang usianya 60 tahun udah kaya, bukannya istirahat, hartanya tidak akan habis dimakan 7 turunan, masih juga sibuk urus perusahaan. Ada tuh yang kayak gitu. Ketika kemudian dia mati, hartanya masih banyak, apakah mungkin harta itu kemudian diuangkan, dibuat cek gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan? Tidak juga. Ditinggalkan untuk siapa? Untuk perang ahli warisnya. Ahli warisnya perang tuh jadinya. Jadi harta itu hanya dikumpulkan, habis itu ditinggalkan untuk ahli warisnya. Makanya Rasul mengatakan, ma luka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usah, yang kau sedekahkan, itulah yang benar-benar harta, ya kan? Baik, kemudian Allah hendak menghinakan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu tidak punya rahmat dalam hatinya. Terutama para orang-orang tua kafir Quraisy itu kayaknya dicabut rahmat dalam hatinya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan setitik rahmat saja, kasih sayangnya kepada pembesar-pembesar Quraisy, tidak ada pembesar Quraisy kecuali beriman. Tetapi karena rahmatnya sudah dicabut, hatinya keras, summa qasat qulubuhum, hati mereka sudah keras, makanya susah mereka menerima hidayah. Ya, kekerasan hati itulah yang menghalangi hidayah, dan kekerasan itu karena ketidakadaan rahmat, dan itulah yang dimiliki hati para pembesar orang Quraisy. Mereka suka menghardik anak yatim. Mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir dan miskin. Bahkan untuk dengan tetangga menghormati pinjam pun wayamnaunal ma'un. Tidak mau dikasih. Makanya Allah singgung, kalla balla tukrimunal yatim. Buat apa kalau kalian kaya, kalau kalian tidak menghormati anak yatim? Buat apa harta kalian? Ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Buat apa harta kalian kalau tidak untuk menganjurkan memberi makan fakir miskin kepada anak-anak yang terlantar, janda-janda yang memang kurang mampu, dan begitu seterusnya. Wa ta'kuluna turatha aqlan lam, dan kalian memakan harta waris dengan cara zalim. Karena kebiasaan orang Quraisy, itu kalau bagi waris perempuan enggak dapat. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada sebuah adat gitu ya, kalau harta waris perempuan enggak dapat, itu ada istiadat jahiliyah itu namanya. Mendzalimi saudaranya, karena ini perempuan saja, lemah ngapain juga, apalagi perempuan di zaman itu tidak dihargai. Jadi enggak dapat harta waris. Terkadang memakan harta anak yatim jadinya, kan? Kan ahli waris itu ada yang masih kecil, yang masih bayi gitu ya. Orang tuanya sudah meninggal, berarti anak ini yatim. Terkadang kakaknya ini karena merasa besar, diambilnya harta adik yang masih kecil. Padahal anak yatim, bapaknya meninggal gitu ya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian teramat sangat mencintai harta dengan sejadi-jadinya. Ya, sebenarnya Bu, mencintai harta itu tabiat manusia. Boleh, tabiat manusia itu cinta harta. Siapa yang tidak cinta harta? Semua itu cinta harta, tetapi janganlah berlebihan dalam kecintaannya. Ya, makanya kenapa kita diajari zuhud dan diajari wara? Artinya jangan sampai harta itu diletakkan di hati, tapi letakkan di tangan. Sebab, kenapa coba? Sebab kalau hati diletakkan, harta diletakkan di hati, walaupun yang tidak banyak hilang, itu kepikirannya lama. Ya. Ada pencuri masuk ke rumah ibu, bobol berangkas. Wow, kepikirannya hilang. Apa kepikiran kayak kiamat sudah? Kayak kiamat. Padahal yang diambil itu tidak banyak. Ya. Sak berangkas-berangkasnya diambil. Okelah berangkas hilang, tapi rumahnya kan enggak diambil. Ya kan? Mobilnya masih ada, tanahnya masih luas, cuman uangnya saja digondol, udah kayak kiamat dia. Kan gitu ya. Kenapa? Karena diletakkan berangkasnya dalam hati masalahnya. Coba kalau berangkasnya diletakkan di tangan, paling dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata hati. Itu kan semua datang dari Allah. Kalau memang bukan rezekinya, ya terserah Allah lah mau kemana kan. Dan itu. Ya, sehingga lebih tenang lagi. Kemudian Allah mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkarul insanu anna lahu dhikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai beralih kepada tema yang lain. Ingat bahwa ini nyinggung orang-orang kafir, ya. Bahwa kalian ini sudah Allah berikan nikmat yang banyak berupa dunia dan begitu seterusnya. Kalau kalian tidak pandai memanfaatkan dunia, tidak mampu menyantuni anak yatim, tidak memperhatikan fakir miskin, kalian saling mendolimi diri kalian dengan memakan makanan yang batil dan begitu seterusnya. Ingat, suatu ketika ada hari di mana kalian akan mempertanggungjawabkan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti ini. Hari itu apa? Hari itu adalah yaumul qiyamah. Allah mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dzakkan dzakkan." Ingatlah ketika bumi ini digoncangkan segoncang-goncang. Ada yang mengatakan bumi ini diratakan. Sehingga tidak ada bukit, tidak ada gunung, rata semuanya dengan goncangan ini. Ada yang mengatakan dakkan-dakkannya digempakan. Gempa di sana sini dan ini hari kiamat. Sama dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Rabbmu serta malaikat bersaf-saf. Ini setelah hari kebangkitan Allah akan datangkan jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Jadi suatu ketika nanti ketika manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, Allah akan datang menemui manusia dan memerintahkan para-para malaikat untuk menggeret jahannam. Dan jahannam itu memiliki 70 tali kekang. Setiap satu tali kekang dipegang 70 ribu malaikat. Besarnya jahannam itu. Kemudian dihadapkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Dan malaikat bersap-sap di situ. Ketika manusia melihat jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Maka manusia baru ingat pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Kenapa? Percuma lagi, karena hari itu bukan hari beramal, bertobat, menyumbang harta kepada anak yatim, fuqara wal masakin, membantu orang yang enggak ada lagi waktunya, karena hari itu hari hisab. Kalau mau beramal, sekaranglah hari amal. Nanti pada hari ketika dihadapkan jahannam, enggak ada lagi kecuali hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ada penyesalan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka pada hari itu seseorang yang di antara mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan di dunia. Sekarang dia ngomong begitu. Sudah telat, sudah kaset bahasanya. Sudah tidak ada lagi waktu. Penyesalan itu biasanya di akhir, kan? Sama dengan orang-orang yang masuk ke liang kubur, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aqum minas salin. Cobalah Allah kasih hidup aku sesaat di bumi, aku akan sedekah, katanya. Ah, ini ketika di akhirat sama perkataannya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dahulu aku bisa memberikan amal solehku kepada Allah. Enggak ada gunanya dia ngomong begitu. Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Artinya Allah akan memberikan adab yang tidak pernah Allah berikan kecuali di akhirat, dan manusia akan merasakan itu semua bagi orang-orang yang ditakdirkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh akhiri ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai.
maka masuklah kalian ke golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam sorga. Ikhwah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini Allah mengatakan di akhirat itu ada wajah-wajah dengan berbagai macam wajah. Pertama ada wajah-wajah yang putih bersih dan hitam kelak. Wajah yang putih bersih dan hitam kelak. Kemudian yang kedua ada wajah-wajah yang bercahaya dan bersinar. Ada wajah-wajah yang bercahaya dan bersinar. Kemudian yang ketiga ada wajah-wajah yang bahagia karena penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin na'imah. Dan yang terakhir wujuhu yawma idzir radiyah. Jadi orang-orang yang beriman diberikan empat wajah. Pertama wajahnya memutih, kemudian keluar cahaya, kemudian nampak senangnya, kemudian wajah-wajah yang diridhoi. Kapan ini? Pertama ketika kita mengambil catatan seperti ini. Kita ambil catatan dengan tangan kanan, kemudian Allah katakan ikra kitab, baca kitab. Kita baca kitab kita. Karena catatannya banyak yang baik, wajah kita makin memutih, 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 badan kita membesar, membesar, membesar sehingga sampai kepada postur Adam dan lebar postur Adam. Sampai di situ selesai, tidak mungkin membesar lagi. Kemudian badannya bercahaya. Kemudian selesai dia membaca dan dia tahu akhir kehidupannya di sorga mulai bercahaya. Kemudian ketika Allah masukkan ke dalam sorga, maka mulailah dia senang yang disebut dengan wujuhun na'imah. Wajah-wajah yang senang. Wajah senang itu kan bisa dibedakan, Bu ya. Coba ibu perhatikan wajah yang enggak punya hutang dengan wajah yang punya hutang. Kan nampak dari kerutan matanya. Punya utang, nampak itu jatuh hadisnya katanya. Jadi wajah orang senang itu nampak itu ya. Kalau orang dulu wajahnya, kalau orang senang bersial siul gitu, kayak perkutut gitu ya. Wah ini senang kali ini sial siul sana sini kan. Ahli sorga itu wujuhun na'im, nampak pokoknya wajahnya senang lah ya. Kemudian kalau mereka sudah menetap dan Allah Subhanahu wa taala sudah mematikan kematian sehingga tidak ada kematian lagi dan Allah sudah redai mereka tinggal di sorga, maka mereka menjadi wujuhur radiyah al-mardiyah. Mereka wajah-wajah yang penuh dengan keredaan, senang luar biasa ya, karena mereka bisa menetapi sorga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tapi orang kafir terbalik dari wajah-wajah orang-orang yang beriman. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbi, kembalilah kepada Rabb, maksudnya ke sorga, radiyatan mardiyah, penuh redha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi, masuklah pada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam sorgaku. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan singkat kita bisa menyelesaikan tafsir surah Al-Fajr. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau. Assalamualaikum. Tadi dalam pembahasan al-Qur'an, wajah di warna yaitu lebih yang berhak dan ganjil. Terus ada juga bicara masalah sholat ibadah. Terus yang ketiga yang tadi itu ada menjadi genap selama ketika ada awal. Terus yang keempat yang ganjil itu hari apa yang benar itu 10 Iya, alhamdulillah. Karena ada hadis Nabi mengatakan innallaha yuhibbul witra. Allah itu suka yang ganjil. Karena dia sendiri ganjil. Adapun penyebutan wasyafi wal watar demi yang genap dan yang ganjil ini hanya sekedar ikhbar, penghabaran. Bahwa ada yang genap, ada yang ganjil.
Adapun Allah sendiri suka yang ganjil-ganjil karena dia sendiri ganjil. Makanya Allah suka dengan solat witir. Karena witir itu ganjil. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah suka yang ganjil, makanya setiap basuhan dalam wudu 3 kali basuhan. Ketika mandi junub 3 kali basuhan, ketika memandikan mayat juga 3 kali basuhan, 3 kali 3 kali. Ketika sholat pun dibuat 3 sab ganjil, ketika menyalatkan jenazah itu kan buat 3 sab ganjil. Jadi dalam ibadah itu memang begitu, Allah suka yang ganjil-ganjil. Tapi tidak semua gitu ya, bahwa ibadah itu bentuknya ganjil, tidak. Buktinya isya genap, ya kan, subuh genap, duhur asar genap, yang ganjil pula cuma 1 subuh, apa namanya, maghrib, gitu kan. Artinya secara umum Allah itu suka yang ganjil, karena Allah juga ganjil. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak suka yang genap, suka, tetapi yang ganjil lebih suka. Yang ganjil lebih suka. Sama dengan Allah itu suka yang kanan. Rasul itu suka yang kanan, kata Aisyah. Kanan Nabi SAW yuhibbut tayammum, Rasul itu suka yang kanan. Tapi ada perkara-perkara yang ketika dilakukan oleh kanan malah tercela. Ketika cebok, tangan kiri jangan tangan kanan. Kan itu kan? Walaupun Rasul suka yang kanan. Ataupun masuk ke WC, tangan kaki kiri dulu kan itu ya, bukan kanan kan. Ada perkara-perkara yang terkadang kiri lebih baik, tapi umumnya Rasul suka yang kanan gitu. Sampai ketika cukur rambut saja, Rasul mengatakan kepada Halak, kepada tukang cukur rambut itu, cukur sebelah sini. Nah, jadi kalau ibu mau ke salon, bilang sama tukang cukurnya, sebelah kanan dulu mbak ya, baru sebelah kiri gitu maksudnya. Potong kuku juga sama, kanan dulu baru kiri. Ya, jadi kalau bisa yang kanan-kanan. Sama dengan ini pun Allah mencintai yang ganjil, bukan berarti ada perkara-perkara terkadang genap lebih baik, tapi umumnya yang ganjil suka dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maksudnya apa pertanyaannya? Iya, alhamdulillah. Di dalam tubuh manusia itu ada 4 perkara yang 2 positif dan 2 negatif. Dalam tubuh ibu-ibu itu, kalau saya terawang, saya lagi terawang ya. Jadi ibu itu ada 4 perkara dalam tubuh itu. Yang 2 energi positif, yang 2 energi negatif. Wah, kayak dukun saja. Bukan. Yang 2 yang positif itu akal dan malaikat. Ya. Yang negatif hawa nafsu dan syaitan. Setiap manusia ada. Setiap manusia ada akal, ada hawa nafsu, ada malaikat, ada setan. Ya. Malaikat dan setan disebut qorin. Ya, malaikat dan setan itu disebut qorin. Sejak lahir Allah akan kirim 2 makhluk, 1 setan, 1 malaikat. Untuk apa? Memberikan was-was. Kemudian setelah itu Allah berikan 2 lagi, 1 akal, 1 hawa nafsu. Akal ini gandengannya dengan malaikat, hawa nafsu gandengannya dengan setan. Ya. Ini kalau yang dominan akal dan hawa, akal dan juga malaikat, maka bisa melawan hawa nafsu dan setan. Tapi kalau yang dominan setan dan hawa nafsu, akalnya terkalahkan dan juga was-was malaikat, tidak ada gunanya di situ. Akan jadi orang jahat di situ. Nah, ibu terserah memenangkan mana.
Apakah ibu memenangkan akal dan juga malaikat, ataukah ibu mau memenangkan setan dan juga hawa nafsu? Kalau ibu memperturutkan setan hawa nafsu, ya akhirnya seperti ini. Kalau diberikan nikmat, oh rasanya bersyukur, seolah ini apa ini Allah menikmati saya, Allah memuliakan saya, Allah mengagungkan saya. Ketika pula dimiskinkan, disalahkannya Allah, Allah sedang menghinakan saya. Itu kan hawa nafsu namanya. Makanya gunakan akal itu kalau ingin sejalan dengan was-was malaikat, dengan bisikan-bisikan ilham-ilham malaikat, maka penuhi akal ini satu dengan ilmu, dua dengan amal, tiga dengan iman. Maka luruslah akal kita. Kembali kepada masalah ini. Karena manusia itu mengikuti hawa nafsu. Dan kecintaan kepada harta itu bagian daripada syahwat yang ditimbulkan hawa nafsu. Makanya kemudian apabila syahwatnya terhalang, mereka mencela. Apabila syahwatnya terhalang, mereka cela. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Bu, saya baru ingat saya ada janjian jam 11. Baru terpikir di sini. Jadi afwan yang tanya-tanya pending ya. Ada yang mau ketemu di jodoh, jadi saya hentikan sampai sini kajiannya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.